Manfaat buah nangka muda bagi kesehatan. Buah nangka merupakan salah satu buah-buahan yang bisa memiliki manfaat sangat sehat bagi tubuh. Makanan ini memiliki sangat banyak variasi olahan di Indonesia, baik dalam bentuk buah nangka atau pada saat masih berupa nangka muda ketika sudah matang. Buah nangka memiliki rasa yang sangat manis dan lezat. Pada saat masih muda, buah nangka juga biasa dikonsumsi sebagai sayur nangka muda yang lezat dan cukup disukai masyarakat Indonesia. Selain memiliki rasa yang sangat lezat, nangka muda ini juga memiliki sejumlah manfaat yang tidak bisa dikesampingkan. Berikut adalah manfaat buah nangka muda bagi kesehatan. Yang pertama, membantu menurunkan berat badan. Nangka muda memiliki kalori yang jauh lebih rendah dibanding nasi, tetapi bisa membuat perut jauh lebih kenyang. Hal ini bisa diperoleh karena kandungan serat dan air yang sangat tinggi di dalamnya. Hal ini bisa sangat membantu dalam menurunkan berat badan, terutama ketika mengonsumsinya dalam jumlah besar. 2. Membantu mengatasi diabetes. Berbeda dari nangka yang sudah matang, nangka muda sangat cocok dikonsumsi penderita diabetes. Diketahui bahwa nangka muda memiliki kandungan glikemik lebih rendah dibanding nasi dan gandum. Oleh karena itu, nangka muda bisa menjadi pilihan makanan yang baik bagi penderita diabetes. 3. Membantu menurunkan kolesterol. Jumlah kandungan dari serat larut di dalam buah nangka paling tinggi pada saat masih berupa nangka muda. Lemak larut dari buah memiliki manfaat paling baik untuk menghilangkan kolesterol dari dalam tubuh. Oleh karena itu, makanan ini bisa sangat baik dan sehat untuk dikonsumsi. 4. Mencegah kanker usus. Kandungan serat yang sangat tinggi di dalam nangka muda menjadikannya sebagai sumber karbohidrat tepat dikonsumsi. Kandungan ini bisa membantu memperlancar pencernaan dan membersihkan organ dalam untuk mencegah kanker usus. Dan yang terakhir, memperpanjang umur. Buah nangka memiliki kadar asam yang rendah dan karbohidrat yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh National Health Service di Inggris menunjukkan bahwa rendahnya konsumsi sayur dan buah bisa berpengaruh terhadap usia seseorang dan memperpendeknya. Pada saat mengonsumsi nangka sebagai makanan utama, jumlah yang kita konsumsi lebih dari kebutuhan buah dan sayur dalam seminggu. Hal ini bisa sangat membantu dalam memperpanjang usia seseorang ketika rajin mengonsumsinya. Itulah beberapa manfaat nangka muda bagi kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun bebas berkomentar di video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.